Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yeay, alhamdulillah akhirnya kita ke pantai lagi nih. Kali ini kita nggak menginap, jadi kita PP aja ya. Ternyata dari exit tol Cilegon sampai Anyer lagi banyak banget perbaikan jalan nih. Yang biasanya estimasi perjalanan 2 sampai maksimal 3 jam dari Tangerang ya, ini nyampe 4 jam lebih dong. Dan kita start abis juhur tadi, sampai sini sekitar jam 5-an. Pantai yang bakal kita kunjungi kali ini agak berbeda dari pantai yang biasanya nih. Lokasinya ada di Jalan Raya Carita nomor 29 Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini kita udah sampai. Untuk pantainya ada di sebelah kanan jalan dan kita parkir di seberang sini ya. Area parkirnya luas banget, sampai ujung sana masih luas banget tuh. Untuk tiket parkirnya mobil Rp15.000 dan motor Rp5.000. Welcome to Pantai Pandan Carita Anyer. Parkirannya ada di seberang sana tuh ya, percis seberangnya banget. Untuk HTM-nya weekday Rp20.000 dan weekend Rp40.000 per orang. Setengah harga dari HTM ini adalah voucher yang bisa ditukarkan dengan makanan atau minuman yang dijual di sini ya. Untuk anak di bawah 7 tahun free. Fasilitas yang tersedia di sini pun lengkap banget. Di pojok kanan sana untuk letak musolanya ya. Di sini juga terdapat warung-warung yang menjual aneka makanan. Untuk jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tempatnya enak banget kan? Meskipun di pinggir pantai, tapi di sini terdapat banyak pohonnya yang bikin adem, enak dipandang mata, dan pastinya asik banget sih kalau menurut Umah. Dan ini adalah bar serta restonya dari Pantai Pandannya sendiri. Di sini kalian juga bisa menyewa papan selancar ataupun belajar surfing loh. Terdapat juga kolam renang yang memiliki kedalaman 60 sampai dengan 90 cm. Untuk berenang di sini kalian mesti bayar lagi ya, per orangnya weekday Rp20.000 dan weekend Rp25.000. Di sebelah kiri dari kolam renang juga terdapat area duduk semi outdoor. Jadi kalau misalkan hujan atau lagi panas terik banget, kalian bisa pilih area ini nih. Untuk kamar mandinya ada di bagian depan dari kolam renangnya ya. Kamar mandinya cukup bersih, terdapat toilet, area shower, dan area ganti yang terpisah. Mohon maaf gak sempet ke-record karena kita kesini pas weekend dan jam-jam orang baru pada naik untuk bilas, jadi penuh banget. Dan untuk kamar mandinya juga berbayar ya. Oh iya, di sini juga kalian bisa nge-camp loh. Untuk tendanya kalian bisa bawa sendiri ya. Kalian juga bisa pilih duduk di samping sini dengan view langsung ke pantai menikmati sunset of Java yang Masya Allah indah banget ya. Untuk memesan makanan atau penukaran vouchernya bisa di sini ya. Kemarin Uma pesan kelapa muda, smoothies, dan juga air mineral cukup menambah Rp15.000 aja. Ini untuk menunya. Untuk akses ke pantainya kita bisa lewat sini nih. Di bagian sini juga terdapat banyak penjual makanan seperti bakso, otak-otak, ataupun penjajah oleh-oleh seperti ikan asin atau udang. Buat kalian yang mau sewa tiker atau dipijit pun di sini juga ada ya.
Kalau Uma sih memilih ngampar aja pinggir pantai nih. Kita bawa tikar sendiri dan juga bekal dari rumah ya. Jadi lumayan menghemat pengeluaran kan? Meskipun di saat weekend dan cukup ramai, tapi tidak terlalu padat oleh lautan manusia ya. Ali juga dapat teman baru tuh. Ini kita bawa mainan dari rumah ya. Masya Allah, tabarakallah, damai banget deh rasanya. Pasirnya putih dan pantainya juga bersih. Pantai ini juga kids friendly banget ya, karena tanpa karang, pantainya landai dan ombaknya juga tenang. Anak Uma happy banget tuh main air tepi pantai. Ini untuk suasana malamnya nih. Anak Uma belum puas main soalnya karena kita kesorean nyampenya. Tapi karena penerangannya cukup, jadi meskipun sudah malam, kita tetap bisa menikmati suasana pantai sambil mendengarkan suara deburan ombaknya tuh. Asik banget ya. Tempat ini recommended banget sih untuk kalian datengin bareng pasangan, keluarga, teman-teman, ataupun orang-orang tercinta. Untuk informasi terbaru dan terupdate, jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikToknya @anansfamily. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe supaya kita makin semangat ajak kalian jalan-jalan virtual ke tempat lainnya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.